Mahkamah Tinggi Melaka menolak rayuan hukuman penjara difailkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ke atas seorang gadis yang menjalankan perkhidmatan pergigian tanpa lesen sehingga kesnya menjadi tular tahun lalu. Hakim Dato' Ahmad Nasfi Yassin mengekalkan hukuman denda RM70,000 terhadap Nur Farahanis Izzati Adli, 21 tahun, seperti yang diputuskan pada 29 September tahun lalu. Ahmad Nasfi dalam penghakimannya menganggap hukuman penjara hanya wajar dilaksanakan ke atas pesalah tegar dan sekiranya hukuman itu menyebabkan masa depan seseorang terjejas serta tidak memberi sebarang faedah, maka ia tidak wajar diputuskan. Beliau berkata pihaknya percaya rayuan hukuman penjara yang difailkan KKM dibuat susulan berita itu tular selepas hukuman dijatuhkan dan mencetuskan pelbagai reaksi.